Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel gua William Boji Gaming. Jadi pada video kali ini gua akan bermain game Stumble Guys, teman-teman. Dan sorry banget untuk game Stumble Guys ini gua belum bisa live ya, teman-teman, karena ya tadi gua di WA om gua suruh ke puncak, teman-teman. Gua diajak jalan-jalan. Sebenarnya gua ada nolak sih, teman-teman, ya. Karena ya gua juga udah lama enggak refreshing, teman-teman, dan om gua juga sudah bisa untuk pergi-pergi ya. Makanya ya untuk 5 hari ke depan ini gua enggak bisa live dulu, teman-teman. Paling konten ya. Ini gua buatnya di hari ini full, teman-teman. 5 hari, jadi 5 konten total ya, teman-teman, untuk seminggu ke depan. Jadi mohon maaf nih untuk seminggu ke depan gua enggak ada live dulu ya, teman-teman. Sampai nanti di tanggal 1 itu gua baru ada live, teman-teman. Ya. Saya mohon maaf sekali. Ya udah, kita langsung bermain saja yuk ya. Dan di sini gue lagi mencoba menggunakan stick ya, teman-teman. Lebih enak pakai stick atau pakai mouse, teman-teman. Pakai mouse dan juga pakai keyboard. Oke, yuk kita langsung play saja. Nah, waduh, mengingatkan gue dengan game-game konsol Naruto, teman-teman. Downhill dulu, aduh, PS2 jadul-jadul semua, guys. Belum pernah ngerasain PlayStation 4 atau PlayStation 5 gue, guys. Aduh, sedih sekali. Tapi tidak apa-apa. Yang penting gue merasakan game-game PC ya, teman-teman. Untuk yang PlayStation nantilah ya kan, ada saatnya. Mungkin sekarang gue belum bisa ngerasain game PlayStation, teman-teman. Padahal gue pengen. Siapa sih yang nggak pengen, ya ampun. Oke, sip. Gue konsentrasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Sticknya gue naikin ke atas aja. Wah, biar kalian greget ya, lihat gue main pakai stick ya. Gue pakai stick pro, guys. Kalau pakai mouse dan keyboard itu kalau main game-game gini susah. Aduh, baru dibilang pro, malu-maluin aja kamu. Oke, sip, 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 no, ya ampun. Ah, guys. Aduh, aturan gue nunggu dulu ya. Oke, oke, sip, yang penting gue qualify. Qualify. Mantap, guys. Enak loh pakai stick kayak gini, teman-teman. Wah, mengingatkan gua dengan PS2 gua, guys. Nanti deh kalau sempet ya, gua konekin PS2 gua ke monitor, nanti kita mainin game-game PS2, teman-teman. Kita nostalgia bermain game PS2. Kayaknya PS gua itu pakai itu ya, teman-teman ya. Hard disk, bukan yang kaset kalau nggak salah. Game-gamenya soalnya rata-rata gue itu download, teman-teman, bukan pakai kasetan gitu. Gue nggak tahu ya, lebih enak pakai kaset atau yang digital, teman-teman. Nanti juga bisa jadi bahan pertimbangan gue untuk PlayStation 5 nih, guys. Ya doakan saja 2022, 2023 ya kan. Masih lama, coy. Jangan pikirin sekarang dulu ya, biar. Sekarang pikirin dulu, guys. Oke, samping sini. Oke, ini agak susah ya cara lihat ke depannya ya kalau pakai controller, teman-teman. Aduh, rusuh banget, guys. Aduh, lihat aja tuh. Lihat aja, guys, nggak dikasih lewat gua. Nah, begitu dong. Ya, not qualify gua, guys. Kejebak di sini gua. Apa-apa. Oke, ini gua live aja kali ya, teman-teman. Gua live aja kali ya. Oke, nanti kita akan ke next game-nya saja. Dan yuk, teman-teman, kita langsung bermain lagi. Dan yep. Come on. Nice. Jadi gue ada hafal ya, teman-teman, sama tombol-tombol di controller kayak gini. Dari dulu soalnya gue bermain game PS mulu, guys. Makanya kalau nggak hafal kebangetan ya. Oke, sip. Di sini lagi ya? Ya. Paling merepotkan bagi gue, guys. Oh no. Oh no. Sini dulu. Jangan sampai ketampol, kalau ketampol gue mental, guys. Oke, sip, sini. Nah,
Nah, mantep. Aduh. Yah, udah gua lompat loh. Aduh, guys. Nah. Oke, yuk, come on. Nice, qualify juga akhirnya. Nice. Pengen dapet crown gua, guys, cuman susah. Ya, karena gua gak berpengalaman main game kayak beginian ya, teman-teman. Makanya susah, guys. Oke, gak apa-apa ya. Penting gua berusaha ya untuk mendapatkan crown di sini, teman-teman. Jadi gue gak usah capek-capek kan ngeklik keyboard sama mouse gue, guys. Enakan pakai ini, teman-teman. Oke, di mana lagi nih next stage-nya, teman-teman? Oh, di sini. Bolehlah. Harus berhati-hati gue ya. Sini. Jangan lewat situ, bro. Lewat sini aja. Oke, sip. Hati-hati. Aduh. Di smackdown gua, guys. No. Aduh, ini repot, guys. Aduh, udah yang qualify 1. Oke, nice. Please qualify. Yes, qualify, guys. Qualify. Akhirnya. Di sini paling ribet sih kalau setahu gua ya, teman-teman ya. Come on guys. Ya, semangat. Satu lagi tuh qualify. Nah, si Pak Polisi qualify, guys. Dia duluan ya? Oh, enggak. Si yang kostumnya polisi duluan ya, teman-teman ya. Next stage di mana, please? Jangan yang susah-susah ya. Kasih gua ya ini, guys ya. Tergantung ya, gua bisa menang atau enggak. Harus berhati-hati aja di sini sih. Oke, come on. Ayo. Ayo, come on. Nah, tunggu apinya atau lavanya itu udah berhenti, guys. Aja lah, yang penting gua selamat, guys. Aduh, ini repot sih. Ini repot, guys. Please dong. Kasih gua menang. Oke, sip. Please kasih gua kemenangan, guys. Dong, come on. Ayo. Yes! Woo! Akhirnya, guys. Aduh. Yes! Woo! Dapat crown juga, guys. Akhirnya. Dapat crown juga, satu crown pertama gua ya. Enggak apa-apa. Not bad, guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Akhirnya, teman-teman, gue mendapatkan satu crown gua. Oh, tuh satu crown gua ya, 360 trofi, guys. Jadi kita langsung saja satu match lagi, teman-teman. Wah, ini trofi pertama gua, guys. Trofi pertama gua ya. Mantap sekali. Makanya controller ini pembawa keberuntungan gua, guys, dibandingkan dengan mouse dan juga keyboard gua. Mouse dan keyboard gua emang ditakdirkan untuk bermain game horror dan FPS aja, enggak bermain game-game kayak gini, guys. Oke, di floor flip ya, teman-teman. Lantai apa namanya? Flip.
lantai berputar. Saran sih bagi kalian yang punya controller, mendingan main di controller aja guys. Nah, tuh lebih enak kan pakai di controller guys. Aduh guys. Salah sedikit gue mengsong. Mengsong bahasa Panda. Okay. Nop. Di sini nih. Hati-hati licin, bro. Aduh, guys. Oke, aman. Iha! Nice. Wait. Sebentar. What's up, dude, guys? Please. Kesini dulu. Itu, please dong, kasih. Nah. Sebentar. Dikit lagi. Akhirnya menang juga. Qualify. Bisa dapat 2 crown gak nih gue ya? Atau crown pertama doang nih gue, teman-teman? Oke ya, dikit lagi tuh. Berjuang teman-teman. Mau sambil liatin yang lain juga nih. Oke. Bisa nggak nih ya dapat 1 crown lagi guys dalam 1 video ini? Oke. Manakah stage berikutnya teman-teman? Semoga aja yang gampang ya, nggak yang susah-susah ya teman-teman. Ah, di sini bolehlah guys. Bolehlah di sini. Lumayan, gak terlalu susah tapi lumayan. Enggak apa-apa. Di sini. Oke, sip. Saya berjuang. Aduh. Kejempet gua. Enggak apa-apa. Sini cepat, ini cuma 8 qualify, guys. Nah, akhirnya qualify lagi. Sip. Gua menggunakan controller jadi jago ya, teman-teman ya, daripada menggunakan mouse dan juga keyboard. Waduh, ini keahlian gua dalam bidang controller nih guys. Oke. 4 lagi teman-teman. Silakan berjuang kalian. Oke. Skinnya pada lucu-lucu sih guys. Ya jatuh. Ya udah 8/8. Semoga aja stage berikutnya nggak sesulit ya teman-teman. Jadi gue bisa dapat 1 crown lagi. Oke, guys. First crown gue tadi. Oh, di sini. Oke, bolehlah di sini. Yuk, berjuang. Ayo. Ayo, turun. Ya ampun. Lewat sini. Cepetan. Ayo, come on. Please qualify. Aduh, kena bola. Ah, gak bisa guys. Yaudah, gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting tadi kita udah menang ya. Dan ya udahlah teman-teman ya, udah 3 match juga dan tadi merupakan crown pertama gua ya.
Yaudah, kita ke menu awal dulu nih, teman-teman. Sebentar. Baiklah, teman-teman, untuk gameplay Stumble Guys sampai sini terlebih dahulu. Yap, itu adalah crown pertama gue, teman-teman. Dan next, gue bakal coba dapetin satu crown, sampai banyak ya, teman-teman. Sampai kayak kalian punya sampai 300, sampai 200, guys. Ya, kalian tuh udah pada jago-jago, gue cupu dalam game yang satu ini. Jadi, so, untuk gameplay Stumble Guys, gue akan akhirin dan see you next gameplay, teman-teman. Just...